Amin Sutadi, usia 62 tahun, warga Bilabung Jaya, Langkapura, Bandar Lampung, dinyatakan sembuh dari virus corona oleh tim medis Lampung pada Kamis 9 April lalu. Ia berbagi cerita selama menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk selama 26 hari. Amin Sutadi mengaku selalu rutin mengkonsumsi buah-buahan dan empon-empon hingga berolahraga. Diketahui sebelum dinyatakan positif COVID-19, Amin pernah memiliki riwayat perjalanan untuk menghadiri acara seminar keagamaan di Bogor, Jawa Barat. Sepulang dari Bogor, Amin mengalami gejala COVID hingga ia dinyatakan sebagai pasien positif COVID-19 pertama di Provinsi Lampung. Dari tanggal 14 Maret, yang pertama jangan langsung patah semangat bahwa corona itu bisa disembuhkan. Yang pertama itu adalah imunitas. Maka dianjurkan supaya kita dapat meningkatkan imunitas dengan nutrisi, harus gembira terus, optimis. Nah, ada kalimat yang menjadi pegang saya, hati yang gembira adalah obat. Itu jangan patah semangat, bahwa itu bisa disembuhkan. Tidak hanya berbagi cerita selama menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Lampung, Amin juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga medis yang merawatnya. Serta tak luput ia pun memberikan semangat serta motivasi kepada pasien positif COVID-19 lainnya untuk fokus dalam penyembuhan diri. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.